Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari Satgas COVID-19 Kecamatan Kendit menghimbau kepada masyarakat pengguna jalan raya Kendit untuk tetap di jalur protokol kesehatan dengan tetap menggunakan masker, mencuci tangan, menggunakan sabun, air yang mengalir. Yang ketiga, tetap menjaga jarak, mengurangi mobilitas. Ini semua untuk memutus perkembangan virus corona sesuai dengan peraturan Bupati nomor 45 tahun 2020 mengenai protokol kesehatan COVID-19. Kami tidak bosan-bosan untuk mengimbau, mengingatkan kepada masyarakat untuk tetap di jalur protokol kesehatan, yaitu tetap mencuci tangan menggunakan sabun pada air yang mengalir. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.